Anissa, inilah salah satu toko kue Anissa atau pusat oleh-oleh di Banyuwangi, Jawa Timur yang bisa dijadikan jujukan untuk memenuhi jajanan Lebaran. Tempatnya di Jalan Raya Lemabang Dewo atau dekat perlintasan rel kereta api Desa Lemabang Dewo, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi. Di jelang Lebaran kali ini, pusat oleh-oleh Anissa diserbu banyak pengunjung. Ada yang membeli kebutuhan untuk jajanan Lebaran, ada juga yang memborong guna oleh-oleh bagi keluarga, sahabat, andai tolan yang datang dari luar kota saat Lebaran. Keluar masuknya pembeli di toko kue Anissa ini sebetulnya menjadi pemandangan yang biasa dalam tiap harinya. Namun jelang Lebaran, ada banyak perbedaan. Pengunjung yang datang lebih ramai dari jumlah yang sehari-harinya. Nama toko Anissa atau pusat oleh-oleh di Desa Lemabang ini tidak asing lagi bagi masyarakat Banyuwangi. Sebab toko Anissa tidak hanya melayani jenis kue atau jajanan khas Banyuwangi, namun juga melayani jenis kue sesuai permintaan. Kue yang disediakan tidak hanya jenis kue kering kemasan, namun juga jenis kue basah yang bisa dibutuhkan tiap saat oleh pelanggan. Bagi para pembeli yang datang di pusat oleh-oleh Anissa ini, ada banyak kemudahan yang didapatkan. Pembeli bisa membeli dengan cara datang langsung ke tempat ini atau melalui pesanan. Transaksi pembeliannya pun dengan cara gampang, bisa pembelian insidentil maupun grosir. Soal harga juga beragam, dari mulai harga Rp20.000 per kemasan hingga pembelian dalam bentuk atau jumlah kuintalan. Di jelang Lebaran yang tinggal beberapa saat lagi ini, produktivitas di toko Anissa ini sangat padat. Pemilik toko kue Anissa, Kurnia Dwi Lestari, menyebut sebetulnya jauh hari, 1-2 bulan jelang Lebaran, produktivitas toko kuenya sudah meningkat. Pembeli atau permintaan ini tidak hanya dari dalam kota, namun juga dari luar kota. Di 1-2 bulan sebelum Lebaran, biasanya pihak toko kue Anissa lebih banyak mengutamakan permintaan dari luar kota, terutama jenis kue kering, dengan teknis mengutamakan jumlah kemasan besar yang dikirim melalui transaksi atau transportasi pengiriman barang. Kurnia Dewi Lestari mengaku, guna pelayanan yang maksimal, tenaga kerja dan persediaan barang harus komplit. Tidak jarang dalam momen seperti ini, lantaran permintaan tinggi, diakui tenaganya hingga kewalahan. Namun demikian, dari proses perkembangan membangun usahanya, kini Kurnia Dewi Lestari terus merawat dan tidak henti-hentinya melakukan inovasi kreativitas usahanya. Dibantu 70-an lebih tenaga kerjanya, berharap usahanya yang dirintis sejak gabung di UMKM tahun 2008 tersebut bisa moncer lebih tinggi di tataran kualitas ekspor kedepannya. Saya tuh pertama kali memproduksi kue oleh-oleh itu ya sejak tahun 2008. Karena di tahun itu kita lagi membutuh biaya untuk anak sekolah, untuk biaya hidup aja kita waktu itu masih sulit. Jadi di tahun 2008 itu awal-awal saya mendirikan usaha itu, awalnya saya hanya karena dituntut kebutuhan sehingga saya bisa menciptakan kue-kue khas Banyuwangi. Kenapa saya bilang saya menciptakan? Memang kue bolu itu sudah mendunia, mungkin mendunia ya, karena sudah sampai sekarang itu sudah ekspor, saya sudah ekspor. Nah, jadi waktu itu karena kebentur dengan keadaan dan ekonomi, saya memproduksi kue bolu yang awalnya bolu itu hanya bolu kelemben, kue jadul, kue nenek-nenek kita zaman dulu. Kemudian saya modifikasi menjadi kue bolu tape sampai dengan bolu pandan sampai menjadi kue bolu aneka rasa lah istilahnya seperti itu. Akhirnya dari tahun 2008 kemudian kita beranjak, awalnya kita cuma punya dua karyawan Bapak. Saya cuma didampingi dengan dua karyawan. Di tahun berikutnya saya mulai beranjak masuk ke toko modern di Banyuwangi terutama.
Saya keliling, saya bawa ke toko-toko oleh-oleh, ke toko apa, ya terutama ke toko oleh-oleh ya, karena waktu itu belum booming seperti tahun sekarang. Waktu itu masih kecil sekali Banyuwangi, belum ada toko oleh-oleh yang sebesar sekarang ini. Dulu, kemudian saya di tahun 2009, saya mulai mengikuti jejak teman-teman di UKM. Jadi saya bergabung dengan UKM. UKM yang pertama kali saya ikutin itu Plasma. Saya ikut Plasma, waktu itu kemudian kita gabung ke ASPOBA. Dari situ kita mulai mengenal rekan-rekan, mengenal relasi, dan mengenal pasar. Hanya kita membuka pasar di Indomaret dan Alfamaret. Dari situlah saya mulai merangkak menambah karyawan dari 2 orang menjadi 10 orang. Ada banyak hal di balik moncernya nama rumah produksi kue Anisa di Salemba Bang Dewo ini. Berangkat dari kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, lantaran kesemangatan dan upaya baik yang dilakukan Kurnia Dewi Lestari, usahanya bisa merangkak lebih baik, berwujud kesuksesan. Tidak gampang memang mengawali sesuatu yang tidak didasari dengan ketulusan. Kepercayaan dan memahami memiliki potensi diri sama dengan yang lain itulah yang membuat Kurnia Dewi Lestari ini bisa mewujudkan impiannya. Dan untuk kedepannya, saya ingin menambah pasar, memperlebar pasar lagi. Kemarin kita sudah sempat masuk ke Papua, sudah ke Lombok juga sudah, bahkan ke Hong Kong kita juga sudah. Nah, kemudian kapan hari kita sudah jalan ke Malaysia untuk melihat-lihat pasar di sana, ternyata peluang kita banyak di sana. Jadi saya tinggal mencari link aja ke sana, bagaimana saya bisa masuk ke Malaysia. Insya Allah di tahun 2024 ini kita mulai belajar untuk ekspor sendiri. Kebetulan sekarang menjelang Lebaran ini pasti produktivitas kita meningkat dari yang dulunya cuma 50 orang karyawan, sekarang sudah menjadi 70 orang karyawan. Kebetulan kami dibantu dengan 70 orang karyawan itu sudah apa ya, hampir 100% mencakup wilayah Banyuwangi. Contoh misal kita punya kue kering seperti pastry atau nastar atau dan lain sebagainya yang jalan pesat sekali di pasar Banyuwangi itu adalah pastrinya atau krim. Ada yang isi selai dan ada yang isi kacang. Untuk kue bolu kita tetap memproduksi. Untuk pastry itu hanya kebetulan Lebaran aja. Seperti bakyak, untuk bakyak ya, itu bakyak itu sudah terkenal dengan oleh-oleh Banyuwangi. Jadi di momen Lebaran ini untuk kue bakyak bukan lagi 10% kita menambah produk, tapi sudah bahkan sampai berlebih. Kita juga menampung dari produsen-produsen lain. Jadi toko kita ini siap menerima titipan dari rekan-rekan lainnya. Dari luar daerah kita juga bisa, dari sekitar Lemah Bang juga kita tampung di sini. Kebetulan saya opak gulung, saya juga belum sempat memproduksi. Bukan belum bisa, tapi kita belum sempat karena sudah tidak mencakup lagi untuk tenaganya, jadi kita ngambil ke relasi-relasi aja. Gitu. Kalau bakyak kebetulan kita bikin sendiri, bolu dan lain sebagainya. Kita juga menyiapkan kue-kue basah, artinya kue oleh-oleh, bukan kue basah untuk selamatan, bukan, tapi kue oleh-oleh seperti prol tape, terus brownies tape, juga ada tape juga, ya tape khas Jember kita juga punya.
Nah, ada pia basah, pia kering juga kita siapkan. Kebetulan di Lebaran ini barang apa aja laku, alhamdulillah. Itu Bapak. Harapan saya ya dengan hanya jangan hanya Lebaran ya Bapak. Kita ingin ya setiap hari atau mungkin biasanya libur sekolah atau liburan banyak pengunjung yang datang ke Banyuwangi, terutama ke toko oleh-oleh Anisa. Tidak cukup begitu saja, perjalanan merawat usahanya yang gigih ini. Tiap tahun usahanya semakin berkembang. Sejak tahun 2008 hingga 2023, Dwi Lestari tidak hanya bisa membangun dan mengembangkan rumah produksi kuenya, namun kegigihan dalam bekerjanya itu juga bisa membangun sebuah toko besar atau pusat oleh-oleh dengan dibantu pekerjanya hingga lebih dari 70 tenaga kerja. Kemudian tahun 2013 saya berpindah lokasi karena di lokasi yang pertama sudah tidak muat, sudah tidak layak karena campur dengan rumah tangga. Kemudian saya pindah ke Lemapang Utara ini untuk memperlebar sayap ya, memperlebar sayap dengan menambah karyawan, kemudian kita menambah pasar juga. Ada yang sampai ke Jember, ke Bali. Kemudian di situ saya mendirikan rumah produksi yang hanya khusus untuk memproduksi dan packaging di sana. Dengan bertambahnya kemampuan saya, juga kemampuan modal ya terutama, kita memperlebar sayap. Terus dari situ bertambah karyawan dari 10 orang sampai menjadi 45 orang karyawan. Dan kemudian kita beranjak setiap tahun meningkat. Di tahun 2023 saya buat toko oleh-oleh Anisa yang seperti ini. Dulu awalnya cuma kecil, sekarang sudah menjadi lebih besar lagi. Jadi untuk customer bisa leluasa memilih barang atau kue-kue yang mereka inginkan. Kalau dulu kan dengan kondisi yang sempit, cuman ada beberapa rak, tapi sekarang di Anisa alhamdulillah sudah banyak oleh-oleh yang saya siapkan. Kini dengan kondisi sekarang, Kurnia Dewi Lestari sangat bersyukur usaha yang ia lakoni dengan proses lika-liku kehidupannya bisa manfaat bagi banyak orang. Tidak hanya bagi keluarganya, namun juga bagi seluruh karyawan yang ditampungnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.